Itu jambu kristal merah organik. Potong. Apa? Saya itu katanya cukup segitu cukup. Nah, coba rasanya gimana? Manis, serunya? Ya, bijinya lebih sedikit. Diam natain. Rasanya gimana? Rasanya lebih gurih, Pak. Terus bijinya lebih banyak dari jambu kristal putih. Iya. Coba digigit. Ini saya mau coba kristal merah. Mungkin bahasa apanya itu saya kurang tahu. Bahasa Latinnya saya kurang tahu. Cuman saya mau coba seperti apa sih bahasanya? Apakah sudah seperti yang kita di Thailand? Renyesnya itu berasa banget. Ada seperti manisnya dapat, asam-asamnya ada sedikit, dan yang membedakan dari yang lain itu manisnya itu beda. Apa membedakannya dengan jambu kristal sebelumnya? Jambu kristal putih lebih agak awal sedikit. Ini agak, pokoknya katanya itu lebih ke manisnya sempurna. Itu bijinya pun empuk, boleh dimakan. Ya, aja. Rasanya lumayan. Ini masaknya sudah sempurna. Dan merahnya sudah full. Nah, seperti ini. Merahnya sudah full. Dan krenyesnya itu berasa banget. Coba gigit. Mirip-mirip seperti buah pir. Ini katanya, pokoknya tidak jauh beda dengan kita menggigit buah pir. Tidak alat. Oke. Ya, bentuknya beda dari jambu yang biasa. Tekstur isinya tebal dan cukup banyak bijinya. Ya, pokok apa gimana cara belahnya? Bisa. Yang tekstur isinya tebal. Cara makan gimana pun bisa. Ini kebatannya. Sangat lezat. Pecah-pecah rasanya di tenggorokan. Pokok tidak. Dan kenikmatan tidak ada sesaat. Dan sampai malam siang pun bisa. Oke, hari ini kita mau review jambu kristal merah yang barusan kita panen. Jadi kita lihat dari bentuknya dulu ya. Dia agak lebih besar dari jambu-jambu yang lainnya. Dan bijinya ya jumlahnya lebih sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan kristal putih, ini lebih banyak. Kalau misalnya kristal merah, dia lebih banyak bijinya. Kalau misalnya kristal putih, dia terlalu banyak. Oke, coba kita lepas dulu ya. Oke, kita belah dulu. Supaya konsumsi. Kalau bicara untuk masalah rasa, rasa jambu kristal putih lebih enak dibandingkan kristal merah. Tapi ini untuk jambu kristal merah yang tingkat kematangannya sudah mencapai 100%.
sebenarnya ini bijinya bisa dikonsumsi juga ya guys ya. Oke. Rasanya lebih gurih, mantap dan nikmat. Bye-bye. Oke. Oke, baiklah, selamat siang. Pada siang hari ini kita akan review jambu kristal. Oke. Sebelum itu kita bilang terlebih dahulu. Oke. Bijinya sangat banyak dibandingkan jambu kristal putih. Rasanya sangat gurih sekali dan nikmat ketika dimakan. Ini adalah jambu kristal merah yang tingkat kematangannya udah sempurna lah, sudah mencapai 100%. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, di sini saya akan memakan jambu kristal merah. Baik, sekarang kita coba. Rasanya manis-manis, kenal-kenal, renyah lagi. Pokoknya, kalau tidak percaya, boleh dicoba. Terima kasih. Selamat siang. Ini jambu kristal merah loh. Berarti teksturnya lebih banyak biji daripada jambu kristal putih. Rasanya, tahu enggak? Bentar ya. Ini tuh lebih enak, lebih manis. Dengar enggak bunyinya? Luar biasa. Jangan ketinggalan ya. Ini ada di kebun apikal, organik guys. Terima kasih.